Mulai hari ini, Joko Widodo resmi tidak memimpin DKI Jakarta lagi. Presiden SBY sudah menandatangani keputusan Presiden terkait pemberhentian Jokowi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menandatangani keputusan Presiden terkait pemberhentian Joko Widodo sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dengan ditandatanganinya kepres tersebut, maka Jokowi resmi tidak lagi memimpin ibu kota. Posisi tersebut kini diemban oleh Wakil Gubernur Basuki Cahayapurnama atau Ahok sebagai pelaksana tugas gubernur. Bahwa posisi Pak Joko Widodo sebagai Gubernur DKI sudah resmi tidak lagi menjabat DKI. Kapan ditandatangani ya Pak? Kemarin atau tadi? Ya, kapan? Hari ini sudah ditandatangani. Ya. Tanggal... diserahkan ke Pak Jokowi? Saya kira sudah diterima beliau. Seharusnya sudah ya, disampaikan melalui Sekretariat Negara. Jadi sudah resmi, sudah ditandatangani kepresnya oleh Bapak Presiden. Kepres pemberhentian sebagai Gubernur DKI Jakarta. Jokowi akan dilantik sebagai Presiden periode 2014-2019 Senin 20 Oktober mendatang. Sementara itu, Ahok akan resmi menjadi Gubernur DKI Jakarta setelah DPRD DKI mengesahkannya sebagai Gubernur dan diusulkan kepada Presiden. Rifan Dwi Astono melaporkan untuk NET.